Oke, selamat pagi pemirsa Lancana TV. Saat ini skru Lancana TV ada di kawasan Tugu Penanggal, Kota Surabaya. Nah, ini tampak di belakang saya ini jalan untuk saya Tugu Penanggal yang sudah ditutup total sejak mulai tadi malam. Jadi praktis pada pagi ini para pengendara dari Kota Sidoarjo yang akan menuju Kota Surabaya maupun Kota Surabaya akan menuju ke Sidoarjo hanya diperbolehkan melewati satu jalur, yaitu jalur mer. Nah, jalur ini mas ditutup total merupakan upaya dari Pemkot Kota Surabaya untuk menekan laju pertumbuhan virus COVID-19 yang saat ini sudah cukup meresahkan. Nah, di hari pertama ini rupanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai perihal penutupan jalan ini, sehingga para petugas seperti kepolisian maupun dinas perhubungan senantiasa ada di lapangan untuk memberikan sosialisasi bahwa jalan memang jalan untuk raya tanggal ini sudah dilakukan penutupan. Dan untuk sampai sejauh mana atau kapan penutupan ini dilakukan, Lancana TV masih belum mendapat konfirmasi. Jadi ini memang masih dalam penutupan seperti ini, harapannya memang nanti dapat menekan laju pertumbuhan COVID-19 yang ada di Kota Surabaya ini.